Assalamualaikum. Oke, berjumpa lagi. Di video kali ini saya masih membahas tentang MIUI 14. Di updatean MIUI 14 ini banyak yang teman-teman merasa atau bilang kalau game turbonya hilang, guys. Oke, kita cek dulu. Biasanya memang kalau kita melihat atau mencari game turbo adalah di fitur spesial, dan di sini fitur spesialnya sudah tidak ada, guys ya. Fitur spesialnya dihilangkan dan banyak teman-teman beranggapan dan game turbonya juga hilang. Oke, di sini kita cari fitur spesial. Oke, tidak ada. Dan ternyata setelah saya cari, saya otak-atik, ternyata game turbonya tidak hilang di MIUI 14 ini, guys, tapi pindah ke tempat lain. Di mana tempatnya? Oke, sekarang game turbo tidak lagi berada di menu setelan, tapi dia sekarang berada di aplikasi keamanan. Oke, jika kalian membuka aplikasi keamanan akan muncul seperti ini, dan jika kalian ingin mencari di mana game turbo, tinggal kalian scroll di sini. Kalian sudah melihatnya. Nah, di sebelah sini ada yang namanya game turbo. Game turbo ini tidak hilang, guys, cuma pindah tempat saja. Oke, seperti ini tampilannya. Kita biasa kalau main game menggunakan game turbo supaya tidak terganggu dengan adanya notifikasi yang menurut kalian tidak perlu. Jadi kalian bisa fokus untuk bermain game tanpa ada gangguan. Nah, oke, kalian ingat-ingat game turbo berada di aplikasi keamanan di sebelah bawah sendiri, di sebelah kiri. Oke. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.